Kasat Binmas Polres Tebo, Ibtu Agung Purwanto, bersama anggotanya melaksanakan giat jamling atau sholat Jumat keliling yang berlokasi di Masjid Nurul Iman, Desa Sungai Bengkal Barat, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo pada Jumat siang. Sekaligus memberikan himbauan kepada para jamaah tentang penyalahgunaan narkoba, adanya berita palsu dan ujaran kebencian yang bisa dijerat oleh hukum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perilaku media sosial. Menjaga kerukunan antar umat beragama di masyarakat, menghidupkan kembali pos kamling di setiap lingkungan tempat tinggal demi untuk menangkal 3C, curas, curat, dan curanmor, serta larangan melakukan pembakaran hutan dan lahan. Dalam sampaiannya, Kasat Binmas Polres Tebo Ibtu Agung Purwanto menjelaskan kepada seluruh jamaah bahwa Kepolisian Republik Indonesia saat ini sedang menggelar dua operasi, yakni Operasi Pekat dan Operasi Bina Karuna. Di akhir acara terlihat Kasat Binmas Polres Tebo Ibtu Agung Purwanto memberikan sarana kontak kepada Imam Masjid Bapak Haji Hamid berupa satu buah karpet sajadah. Masyarakat sangat berterima kasih atas kunjungan sekaligus himbauan yang diberikan. Semoga warga masyarakat bisa membantu petugas kepolisian dan berjanji akan mengaktifkan kembali pos kamling di Desa Sungai Bengkal Barat, Kecamatan Tebo Ilir. Kami, masyarakat Sungai Bengkal Barat, bersama Polri, menolak perintah bohong, ujaran kebencian. Dari Jambi, Kasat Binmas Polres Tebo, Ibtu Agung Purwanto, salam Tribrata.